Pemirsa, sejumlah harga sayur mayur di pasar tradisional di Temanggung, Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 30%. Kenaikan harga dipicu karena pasokan dari petani menipis akibat gagal panen yang diakibatkan cuaca ekstrim. Seperti di Pasar Legi, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ini misalnya. Saat ini harga cabai merah keriting menembus angka Rp40 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai hijau naik menjadi Rp34.000 dari harga sebelumnya Rp20.000. Selain cabai, harga tomat juga mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya Rp6.000, kini menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Harga bawang merah naik menjadi Rp14.000 dari harga sebelumnya Rp11.000. Sementara bawang putih naik menjadi Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Selain itu, harga sayur mayur seperti kubis dan bayam naik menjadi Rp1.500 per satu ikat. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang karena banyak tanaman yang mati. Diperkirakan kenaikan harga akan terus terjadi mengingat banyak petani yang mengalami gagal panen akibat pengaruh cuaca ekstrim.